Axolotl. Axolotl adalah salah satu jenis salamander yang berasal dari Meksiko. Spesies ini juga disebut nama Axolotl. Axolotl yang biasanya dibeli masyarakat sebagai hewan peliharaan memiliki nama ilmiah Ambystoma mesicanum dan umumnya berwarna merah muda. Axolotl dikenal juga sebagai Tasmanian salamander, sebab mulut hewan ini sering sekali terlihat seperti sedang tersenyum. Meskipun Axolotl adalah salamander yang tergolong dalam kelas amfibi, namun Axolotl lebih senang menghabiskan hidupnya berenang di dalam air. Axolotl memiliki dua pasang kaki dan memiliki insang yang membentuk kipas pada bagian kepalanya. Axolotl tergolong ke dalam hewan yang jinak dan berukuran kecil. Makanannya biasa berupa daging atau karnivora, dan hewan ini berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Kepalanya cenderung lebar dan Axolotl memiliki sepasang mata yang kecil. Binatang ini ada yang berwarna hitam. Ada juga yang berwarna coklat berbintik. Tapi umumnya berwarna albino dan putih kekuning-kuningan. Di kepalanya ada tiga pasang deretan rambut merah menyerupai tanduk. Itulah insang. Axolotl yang sudah bermetamorfosis bentuknya tidak banyak berubah. Hanya saja ia tidak punya insang, matanya lebih menonjol, dan sirip di ekornya hilang. Panjang Axolotl rata-rata 15 hingga 17 cm. Meskipun ada juga yang panjangnya sampai 35 cm. Makanannya siput, cacing, larva, serangga, udang, dan beberapa jenis ikan kecil. Axolotl bisa hidup sampai usia 15 tahun. Jenis betina biasanya memiliki tubuh lebih besar dan kloaka kecil yang bulat. Sedangkan, jantan lebih ramping dengan kloaka menonjol. Keunikan lainnya, mereka memiliki semacam kemampuan regeneratif. Artinya, mereka dapat menyembuhkan atau menumbuhkan kembali bagian tubuh yang luka atau hilang. Meskipun demikian, Axolotl bukanlah hewan sosial yang tepat untuk diletakkan berdampingan dengan hewan lainnya dalam satu akuarium. Hewan yang lebih kecil dari Axolotl akan dianggap sebagai mangsanya, sedangkan hewan yang lebih besar akan memakan insang luar Axolotl. Selain itu, kebutuhan suhu seperti ikan tropis berbeda dengan Axolotl. Axolotl membutuhkan pH 7,5 dan suhu 16 sampai 20 derajat Celcius. Jika Anda ingin memelihara Axolotl, harganya bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Sayangnya, populasi Axolotl menurun karena masih jarang dibudidayakan. Hewan langka dan imut seperti Axolotl ini banyak sekali beredar di pasar ikan atau penjual ikan hias di Indonesia. Banyak yang menyebut Axolotl dengan ikan berkaki dan juga kadal air. Axolotl cocok juga disimpan di akuarium aquascape di mana terdapat pasir-pasir dan tempat bersembunyi untuk Axolotl. Axolotl sebenarnya adalah hewan yang amfibi yaitu hidup di dua alam. Namun Axolotl sangat jarang sekali naik ke permukaan, Axolotl diketahui dapat hidup hingga 20 tahun lamanya. Namun cukup sulit menemukan Axolotl yang hidup di usia 10 tahun ke atas. Apakah Anda tertarik untuk memelihara hewan amfibi unik ini? Axolotl bisa menjadi rekomendasi untuk Anda.
Terima kasih telah menonton videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, sampai jumpa di video selanjutnya.